Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya dengan saya nih. Di kesempatan malam ini saya diajak bocil ngurek belut. Katanya pengen goreng belut. Ini dia nih semangat nih. Aduh. Saya berdua saja ya. Sama bocil, mudah-mudahan belutnya dapat buat digoreng. Aduh, gigit guys. Aduh. Aduh. Guys, ayaan gini, guys. Mantap. Mantap buat kamu. Hehe. Ngorak butuh. Yuh. Biar mini asal banyak. Ngorak butuh. Buat digoreng. Dan ini bocil ya guys. Kangen sama goreng belut nih bocil nih. Duh. Bocilnya. Ya kurang berdoa. Lu kali ini mana dek? Aduh dek, gagal. Kali berkali ini atau orang kali kita seru guys tuh nyembur guys. Wah mantap sobat. Semburannya bukan main. Langsung dimakan. Cocok lah. Nah, tarik butuh dek, tarik butuh. Keburu malam ya tuh tarik butuh mah. Mantap, mantap, mantap. Aduh, guys. Babon, guys. Babon, guys. Babon sawah, guys. Aduh. Tali uraknya wet tuh, guys. Gue enggak panjang. Aduh. Mantap deh, surantap. Mantap dua kali. Aduh. Kamu mana deh, guys? Aduh, mantap. Gini nih kebawain bocil bilangnya guys. Waduh. Nyamut ya. Keren. Mantap. Tarik deh. Tarik. Waduh, gagal deh, gagal. Bocilnya ngantuk.
dua kali ngurek, dua kali hilang urek nih, aduh. Gara-gara ngantuk. Ureknya sampai hilang. Saya ingin berbagi pengalaman sedikit ya tentang belut dan membersihkan belut. Ini masih hidup nih, belutnya tuh masih hidup. Kita matiin dulu ya dengan cara ditekuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Udah. Mudah ya kalau belut. Kalau kita dapat di tengah sawah, pengen langsung mati, ya begitu caranya. Tinggal kita tekuk aja nih bagian lehernya, langsung dilipat begini, langsung udah. Sekarang giliran membersihkan nih. Membersihkan usus belut tanpa disayatnya mudah banget nih. Kita potong bagian leher sama di atas anusnya tuh. Sudah saya potong, tinggal disayat sedikit. Sudah saya sayat sedikit, jangan sampai putus ya khususnya. Langsung ditariknya dari bagian tengah, caranya demikian. Cara mudah dan efektif, hasilnya ususnya habis, tiada yang tersisa. Ya, pengen goreng belutnya tidur. Kasihan dibangunin. Duh, mantap. Kalau orang Sunda begini nih, ngalalab, takokak.